Amore, Kenapa? Makan apa? Bakso. Benvenuti a Trento. Kali ini Brochan dan Tekla berada di daerah pegunungan Trentino Alto Adige. Mm-hmm. Di mana kita berada di sebuah lokasi yang sangat wow ya Tekla ya. It's amazing place. Amazing place. Dan mau tahu apa namanya? Ya, namanya adalah Danau Molveno. Danau Molveno sendiri sejarahnya terbentuk 4000 tahun yang lalu. Terbentuk dari jatuhnya, reruntuhnya bebatuan yang ada di sekitar ini. Nah, bisa teman-teman saksikan dan bisa dilihat di sebelah kiri Brochan itu gunung, ya. Pun di atas itu masih ada esnya ya, salju yang mencair. Sedangkan di sebelah kanan Tekla itu adalah sebuah danau, Vero, the river. Di sini pun Anda bisa melakukan banyak sekali aktivitas, diantaranya mendayung kano. Anda bisa naik ke atas puncak gunungnya dengan funikular atau apa namanya kereta gantung sampai atasnya. Nah, dari sana sendiri itu nanti ada trekking buat sepeda. Bagi kalian yang suka naik sepeda gunung, nah tempat di sini cocok banget buat kalian-kalian semua. Jadi tunggu apa lagi? Mari sama-sama kita keliling dan melihat bagusnya Danau Molveno. How I can say that, but mini boat, small boat. It's something that we can hire, right? Yeah, to visit the lake. Buat anak-anak kecil ada juga buat tempat bermainnya, yaitu mini golf. Mau tau sebagus banget? Kita cek bareng-bareng yuk. Nah ragazzi, ini biglietteria ya. Jadi kalau Anda ingin menyewa tadi booth dan bermain mini golf, silakan Anda mengunjungi biglietteria yang artinya tiket office. Oke teman-teman. Oke guys, sekarang kita menyupir ya, drive through Paganella, Fai. Kita cari makan di sana. Sebagaimana enaknya ya. Dan nah pasti ragazzi di rumah penasaran mau pesen apa. Langsung kita menuju ke Fai Paganella. Let's go. Ayo kita makan ke restoran di sana. Amore. Kenapa? Makan apa? Bakso. Bakso? Bukan, ini gnocchi, namanya gnocchi. With cheese. Iya, pakai keju. Keju. Ini daun bawang. Oke. Okay. Kita lihat ya. Bentar. Keju roti. Nah, keju kok roti? Mm-mm. Keju cheese. And butter. Oke, okay, tuh. Pemirsa, gnocchi. Favoloso, kata Pak Bondan, magnus.
Mirsa, selamat makan. Kita makan makanan Dolomiti, tradisi Dolomiti. Enjoy. Enak. Ini model buatnya kayak bikin bakso gitu ya. Cuman dalamnya mungkin ada keju sama apa namanya ini? Daun bawang ya, daun bawang. Amore? Sì. Ma che napa? Spezzli. Spezzli juga. Yeah. Spezzli is like I don't know, pasta, è tipo una pasta. Sì. È fatta con flour, farina. Farina, latte, uova. Ah, milk, eggs and flour. Wow. With spinach. Spinaci. Un saluto. Sì, perché sono tutti. Grazie a te. Grazie a voi. Dopo ci avrà la bacchetta. Really, really good. Enak sekali. Sekarang Brocer sudah berada di daerah Val di Non. Nah, kita sekarang kita mau trekking ya, trekking. Nah, ini kita di sini nih. Nanti kita mau naik ke mana Tekla? Eremo. Eremo. San Romedio. San Romedio ke sini. Ya. Sini dari sini ke sini. Oke. Okay? Kita bareng bersama dengan petualang-petualang lainnya di belakang ya. Bisa kalian lihat ya. Udara segar memungkinkan ini sekitar 7 derajat Celsius. Lanjut lagi perjalanan kita. Let's go. Oke, teman-teman, hati-hati ya. Nunduk jalan. Worth it. Jalannya nunduk. Ini menantang sekali nih. Yang berani terima tantangan untuk jalan-jalan di Dolomiti bersama Brocan edisi Italia. Ayo teman-teman, Mike di sini. Ayo. Sih. Jadi hal yang menarik jika teman-teman melakukan trekking di daerah sini, nah suatu saat nanti teman-teman akan melihat seperti ini. Jadi ini ibaratnya ini ya, emang kayak jejak napak tilas gitu ya. Nah itu untuk apa ya, mengenang gitu, mengenang napak tilas gitu ya. Kita temui lagi hal yang menarik di perjalanan ini. Ikuti terus Brocan. Tahun 1998, seorang conte atau seorang bangsawan sekaligus senator terkenal di Italia bernama Gian Scotti. Nah, beliau berhasil memperoleh suara untuk melestarikan jenis terakhir beruang Bruni yang ada di daerah Trento ini ya. Jadi sejak saat itulah beliau menempatkan beruang Bruni tersebut di Santuario Santo Romedio. Nah, jadi beruang ini tersebut alimentasinya 100% vegetal atau dengan buah apel yang berada di zona Trento. Bangunan pertama San Romedio itu berada di belakang dan di atas. Kita akan menaiki anak tangga sebanyak 130 anak tangga. Penasaran? Sahabat-sahabat semua mau tahu gimana? Mari kita naik ke atas bersama-sama. Thank you.
bisa kalian lihat, sebelum mencapai sini, kalian harus melewati anak tangga sebanyak 130 anak tangga. Tapi worth it sekali teman-teman, sampai di atas kalian bisa melihat pemandangan di luar. Lukisan-lukisannya masih asli, dan oh ya, satu lagi, kuburannya ada di bawah sana. Kastil Bonfuncino, salah satu kastil terbesar yang berada di daerah Trento. Mau tahu bagaimana seluk-beluk dan bentuk dari kastil ini? Mari bersama-sama kita ikuti bersama. Mari. Bonfuncino merupakan salah satu kastil yang terindah yang berada di Trento. Bisa kalian lihat ornamen-ornamennya, dan dari sini juga kita bisa lihat panorama kota Trento yang sangat indah. Mastio, salah satu bagian menara terpenting yang berada di kastil Trento, dibangun pada masa Kaisar Augustus. Dengan berakhirnya kunjungan kita di Kastil Bonfuncino ini, berakhir juga kunjungan kita di daerah Trento Dolomiti. Saya Brocian dari Italia. Ciao.